pasangan 101 pasangan yang mengikuti program kahwin perdana 2010 Urusan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan dalam mengadakan program Jejak Kasih bertujuan menghimpunkan kembali para peserta pasangan bagi mengeratkan ikatan dan hubungan silaturahim antara kerajaan negeri dengan pasangan-pasangan kahwin perdana tersebut. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan ketika menyampaikan ucapan perasmian berharap agar pasangan kahwin perdana 2010 pada ketika itu dapat menjadi contoh pasangan yang terbaik bagi pasangan-pasangan yang akan melangsungkan perkahwinan di masa akan datang. Jadi dalam hal ini kita mahu seluruh keluarga yang berkahwin pada tahun 2010 itu dapat benar-benar menjadi duta untuk menjayakan dasar keluarga mawaddah yang terdapat pada tahun 2010 sebelum itu. Pelapis daripada kahwin perdana ini akan menjadi pelapis yang akan mempertahankan kepimpinan Islam di Kelantan bersama dengan kepimpinan ulama. Sebelum itu, slot ceramah khas bertajuk Keluarga Idamanku disampaikan oleh Ustaz Saibun Ismail, Pegawai Agama Jajahan Tanah Merah, sumbangan cenderahati kepada peserta kahwin perdana 2010 serta empat anugerah khas turut disampaikan oleh Mumtaz diiringi oleh Adun Kijang, pengarah UPWKK serta isteri Menteri Besar Kelantan. Program Jejak Kasih itu turut diserikan dengan persembahan nasyid oleh kumpulan Iltizam yang dijemput khas bagi memeriahkan lagi majlis tersebut.